Coba kau pikirkan, coba kau renungkan, apa yang kau inginkan telah ku lakukan. Coba kau pikirkan, coba kau renungkan, tanya bintang-bintang, hanya kaulah yang ku sayang. Coba kau katakan apa yang kau inginkan, apa yang kau butuhkan telah aku berikan. Coba kau katakan apa yang kau inginkan. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Riga. Ada yang buat di sini? Yes, hari ini kita kangen-kangenan yuk. Kita absen dulu lah ya, karena kita kangen banget sama kalian semua. Yes, ya, sudah lama nih gak nyapa-nyapa nih seluruh subbreaker kita yang kita ada di sini. Ya, pertama-tama mari kita sapa dulu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Arab Saudi, Hong Kong, Thailand, Abu Dhabi, Macau, mana lagi? Australia, Netherlands, Brazil, Germany, dimanapun lah ya, pasti subscriber kita. Hari ini kita back to Idol. Yes, Indonesian Idol. Yes. Kali ini kita tadi udah kita bilang kangen-kangenan, berarti ini ada kangen-kangen dari band-band gitu deh. Kangen band. Kangen ya, band dong. Kali ini yang akan kita reaksiin adalah Roni nyanyiin lagu Doi. Wow, ini salah satu lagu yang hits juga. Super hits, bukan hits lagi, super hits banget. Kangen band itu dulu tuh ngeluarin lagu semuanya. Jadi gitu ya. Sampai sekarang pun yang reunian itu yang back lagi. Hits banget. Hits lagi. Ini gimana Roni ngeksekusi lagu Doi? Nah, itu dia. Seperti apa dibawainnya? Oh ya udah, langsung aja kita tontonin Roni Doi. Tapi sebelum itu Doi. Dor. Kalau gue subrek gue Doi kalian ya. Jadi langsung subrek dan kita langsung aja lihat penampilan Roni Doi. Serem ya. Serem banget. Rendah banget ya. Sesungguhnya. Iya. Ya kan, rendah banget ini. Kalau itu dia hampir ngorok ya suaranya, hampir tapi hilang gitu. Enak banget. Serangnya enak banget. Aduh. Okay. Seksi gitu ya kan cara dia nyanyi ini. Kayak husky gitu ya, cara dia memproduksi suaranya ya. Enggak expect kalau dia kan kau berikan. Aduh, jauh sekali dance-nya. Apa mau ketengok, ha? Meninggalnya gak usah ngedance deh kalau gak disorot sama kamera. Cuma yang di rumah kagak lihat. Sedih. Jadi kalau mau jungkir balik juga kagak tahu yang di rumah, percuma. Padahal dukungan tuh banyak kan dari rumah yang nonton, yang voting. Tapi sudahlah. Kita gak ngeliat dance-nya Roni. Kayaknya keren sih kayaknya. Asik.
improve-nya enak. Improve-nya enak dan dia, apa karakter suara dia di sini keluar banget gitu ya kan. Cowok yang seksi gitu ya kan. Dan dia ngambil atas nih sekarang, ya. Ambil tingginya sekarang enak banget. Oke. Aku lebih suka yang malah yang ini. Yang ini apa setelah slide ya? Iya, enak banget dia mainin notasinya. Iya. Suka aku groove-nya belok-belok gini. Oh, ngajak penonton nyanyi. Ya, asik. Oh. Wow. Gila. Wow. Wow, di sini wow banget nih. Aduh, enak banget. Oh, nice. Cakep banget. Ya. Dua kali pengulangan rap, dua-duanya. Improve-nya, cakep banget. Apa ya, kayak yang Raiga bilang tadi, karakter vokalnya keluar banget. Suaranya keluar banget. Tuh, dance ya kan. Enak banget. Part itu enak banget itu part, meskipun diulang-ulang ya, enak banget tuh di part itu. Dan ini kayak kalau ini tuh kayak apa ya? Kayak up gitu loh. Makin naik gitu. Feel-nya tuh makin naik gitu. Yes. Wow. Dan apa namanya? Tadi di endingnya tuh kayak karismanya dia tuh memancar gitu ya kan. Aku sukanya Roni di sini kayak karakternya benar-benar keluar banget. Ya, benar-benar. Wow, ini Roni yang punya suara seksi, macho, ya kan suaranya gitu kan. Laki gitu loh suaranya. Yang enggak perlu dianeh-anehin tapi orang dengar tuh wah gitu. Kayak Ariel kan enggak perlu aneh-aneh, tapi suara dia tuh enak gitu. Nyanyinya enggak perlu akrobat segala macam tapi orang dengar tuh yang gila gitu. Iya benar banget. Aku suka banget di sini dia nyanyi ini benar-benar caranya dia banget gitu ya kan. Ini benar-benar kayak enggak ada bayang-bayang kangen bandnya sama sekali ini lagu benar-benar jadi fresh, jadi baru banget gitu kan. Cakep sih ini mah. Yes. No comment deh gue, Tapi kalau kalian nggak subrek sih itu derita sih buat kita. Iya bener banget ya. Jadi subrek channel ini loncengnya dinyalain dan juga share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.